Untuk pelaksanaan simulasi AKM atau ANBK ke tahap 1 ya. Yang periode pertama tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus 2021. Periode 2 tanggal 30 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Sampurasun, dulur-dulur nu di lembur, baraya nu di kota. Salam satu data, baraya sadata, baraya salawasna. Selamat datang di channel Kang Baim Channel. Kali ini Kang Baim Channel akan menjelaskan cara memilih jadwal simulasi ANBK atau AKM ya. Langkah pertama kita masuk ke web ANBK. kemdikbud.go.id. Masukkan username dan passwordnya. Lalu masukkan juga kode keamanannya. Klik masuk. Setelah klik masuk, kita ada menu data sekolah. Kita klik menu data sekolah. Di sini ada pilihan jadwal simulasi. Bagi yang tidak muncul pilihan jadwal simulasinya, itu berarti belum mengisi tim teknis. Ini diisi tim teknisnya dulu. Kalau yang sudah berarti yang sudah muncul berarti sudah isi tim teknis, proker dan tim dan teknisinya. Untuk jadwal simulasi mana ya? Nah, ini untuk pelaksanaan simulasi AKM atau ANBK ke tahap 1 ya. Yang periode pertama tanggal 23 sampai dengan 26 Agustus 2021. Periode 2 tanggal 30 Agustus sampai dengan 2 September 2021. Satuan pendidikan memilih satu hari dari jadwal tersebut dengan mengisi pada menu data sekolah kolom simulasi di laman ANBK. Pemilihan jadwal simulasi akan ditutup tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13. Jadi harus memilih jadwal pilihan untuk simulasi ANBK. Apakah mau periode 1 atau periode 2? Dan pilih tanggalnya tanggal berapa sebelum tanggal 21 Agustus 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita pilih. Pastikan juga kita memilih tanggal yang sudah benar-benar siap dari segi sarana pendukung untuk simulasi AKM. Dan juga pastikan ruangannya sudah siap untuk digunakan. Kita pilih saja di sini bebas satu hari mau periode 1 atau periode 2. Di sini kami sepakat memusyawarahkan guru semua untuk sepakat untuk melaksanakan simulasi periode pertama yaitu tanggal 24. Ya, tanggal 24 itu hari Selasa ya. Jadi kita pilih saja periode 1 tanggal 24 Agustus 2021. Lalu kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan, kita klik OK ya.
kita coba keluar dulu apakah sudah tersimpan atau belum jadwalnya, kita pastikan sudah tersimpan ya. Kita masukkan username dan passwordnya dan juga kode keamanannya, kita masuk lagi, klik masuk, lalu kita klik data sekolah. Ini berhasil disimpan periode 1 24 Agustus 2021. Sekian tata cara bagaimana memilih jadwal simulasi ANBK atau AKM di web ANBK tahun 2021 untuk tahap pertama yaitu periode 1 dan periode 2. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Tonton sampai habis video ini, subscribe, like, komen, share bagi teman-teman, sahabat-sahabat data, sahabat-sahabat proktor, sahabat-sahabat teknisi, sahabat-sahabat guru, dan tenaga kependidikan bagi yang membutuhkan. Sampurasun, dulur-dulur, nu di lembur, baraya, nu di kota. Salam satu data. Baraya sadata, baraya salawasna.